Okay, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke RK Mobilindo teman-teman. Dan ada beberapa mobil baru di depan, di belakang, dan nanti di rumah juga ada teman-teman. Kita akan coba tanya-tanya. Dan seperti biasa, kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, mana Vios bro? Hah? Mana Vios? Sudah terbang bro. Vios kuning udah terbang? Udah terbang. Gak jadi masuk museum gitu? Aduh udah gak. Gak jadi, aduh. H1 mana H1? H1 juga udah terbang. Ih, gak jadi bikin rental? Udah selesai udah rentalnya. Udah selesai ya? Eh, Datsun mana Datsun? Datsun juga udah terbang. Yang bangku-bangku hilang itu udah terbang semua. Buset, gak ada mobil yang bisa gue beli lagi nih. Siap. Tapi ada beberapa mobil yang kemarin juga ya. Dan ada mobil baru juga. Benar. Nanti diturunin ya bro ya. Biar langsung keluar-keluar. Ya itu. Kita lihat dulu lah. Ya kita lihat dulu. Insya Allah. Udah makan ya bro ya? Alhamdulillah. Udah ya? Udah segar ya bro ya? Alhamdulillah. Udah segar. Gak pusing lah ya? Enggak. Cuan badak ya? Alhamdulillah. Ada aja. Ada aja. Bulan okay. Ini. Oh, Vios langsung laku loh. Dari subscriber ya? Oh iya. Oke. Luar biasa. Jadi mau jual mobil juga bisa ya. Cuan tipis aja gitu tuh. Cuan tipis ya. Alhamdulillah. Yang penting bisa beli nasi padang. Oke. Alamat lengkap bro. Di mana bro? Alamat lengkap kita di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok D2 nomor 1011 Batu Ceper Tangerang. Cari Google Map ada ya? Ya betul. Oke. Tapi buat teman-teman nih fansnya Bang Rizky. Bisa telepon atau WA nih. Ya. Berapa nomor teleponnya? Nomor telepon kita di 0818-069-02266. Luar biasa fansnya dari ujung barat sampai ujung timur ya. Luar biasa. Dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube teman-teman. Pengen harga yang paling kandas katanya. Oke, bro, sebelum kita bahas mobil, ya. Buat yang belum tahu ada usaha lain apa selain mobil? Iya, benar. Kita ada usaha poles detailing sama nano keramik itu dengan brand kita namanya Glass Auto Makeup. Oke. Untuk pengerjaan juga bisa home service Jabodetabek. Mantap teman-teman. Tanpa tambahan biaya. Tanpa tambahan biaya ya bro ya. Ya. Jadi nanti tinggal telepon aja ya. Atau bisa visit di websitenya di mana bro? Website kita di www.coatingmobil.id. Coatingmobil.id. Nah ya. Kayaknya pengen ngebahas mobil baru dulu bro. Ya. Kita tunjuk dulu aja. Ada Captiva bro. Bener. Coba tuh Captiva putih ganteng tuh. Bener. Ini Captiva diesel yang facelift. Wow. Tahun 2011. Oke. Okay. Pajaknya on bulan 10 2023. Pajak hidup ya bro ya? Iya benar. Itu facelift ya? Facelift. Ganteng mobil teman-teman. Ganteng-ganteng. Enak ya? Model cuman aja cukup enak. Dicuci, dipoles lah. Minus apa bro? Kira-kira? Ini minusnya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada? Yakin? Iya, kaki-kaki enak, AC dingin, semua masih jos. Diesel masih enak tuh mesin? Diesel menurut kita sih enak. Masih enak? Masih enak. Mesin nggak ada masalah? Mesin insya Allah enak menurut kita. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Mantap. Berapa bro? Di wacepnya dapat bro? Ini, di bawah cepet. Iya. Udah mobil pertama berapa? Gak berapa? Lagi. Ih, coba berapa? Gak bisa. Berapa? Ini udah paling ya. Kita opennya di 119 sih. Buset, 119. Facelift nih. Hal itu. Facelift. Udah cepet dah. Yuk. Apa? Jangan lah. Cepet. Tekor. Jangan. Iya, seharga non facelift aja. Jangan dong. Woi, jangan. Ini pajak on om. Biar langsung laku lagi. Jangan ini. Berapa? Ini udah nih maksimalnya nih ya palingnya. Ah. Kita kasih net di 100 berapa? 115 lah. 115 sudah murah. Enggak. Harus murah di bawah 115 lah. Waduh, jangan. Om, jangan. Kan murah. Di RK mah harus ini murah. Yang penting kebahagiaan. Jak on ini. Yang penting bisa ngopi. 108 udah dah. 108 yuk. Jangan enggak mau. Udah dah. Enggak mau. 108 yuk. Enggak mau. Gas yuk. Jangan. Berapa? Di bawah cepet 5, di bawah cepet 5. Di bawah CP, di bawah CP 15, Udah lah kita terjun dulu. Abisin dah, biar langsung keluar lagi yuk. Aduh ini gimana. Udah yuk. Biar gak jadi masuk museum yuk, serius. Ini gak mungkin masuk museum. Coba berapa, mobil banyak dicari nih. CP 13 sudah, murah itu. Udah pajak murah hidup ya. Pajak hidup bulan 10-23. Kaki-kaki gak bunyi ya. Kaki-kaki enak, AC dingin. Udah biar jadi cepet 10. Udah jadi. Yuk. Jangan. Cepet 10. Jangan. Yuk. Udah nih, kita naikin lagi nih. Cepet 12 sudah.
biar jadi 111. Bismillah. Oke, lah udah bismillah. Oke, sudah. 111 ya. Udah. 111 mau pulang ya. Bismillah, udah, yuk. Captiva Diesel, teman-teman. Yuk. Ah, Siti nih. Karimun. Hah? Oh, itu baru lagi Karimun ya? Karimun ini. Wih, mantep baru lagi beda Karimun ya. Karimun GL Matic, bro. GL Matic. Kemarin manual udah pada keluar. Tenggelam udah semua. Tenggelam. Eh, masih ada. Masih ada itu. Oh, satu lagi. Masih ada. Itu Matic-nya. Iya. Tahun berapa itu? Ini Karimun GL Matic tahun 2018 KM73.000. Udah dipakai Jumatan kemarin ya. Ganteng enggak? Ganteng. Elak itu. KM berapa? Elak udah gua jual. Ganti ori. Velg namanya dijual. Iya bagus yang ori kan? Tuh, udah ngurangin modal lah, tuh. Kan bagus yang ori. Iya, tapi udah ngurangin modal tuh. Tapi ini ori mahal ini kita beli. Bisa aja ya. Benar, benar. Jadi ganti lah jadi ori. Pajak gimana pajak? Pajak ini tenggelam. Murah ini pajak tenggelam nih. Ini pas berapa kali coba? 5 juta. Iya, pajaknya berapa kali coba? Pajak 4 kali doang. 4 kali. STNK hilang. 4 ke ini gimana sih ini sampai ketawa? Ini gimana sih ya? Gimana sih masih lihat jualan gak? Lah, ini kayak Renault Gudur. Beda loh, beda. Ini mobil lebih berkelas, benar. Ini lebih berkelas, benar. Ini gimana? SNK hilang gak? Ya. Berapa itu? Gak. Nah, ini kan udah murah nih kita. Mesin gimana enak? Mesin enak, Matic enak, daleman masih orisinil. Berkelas ya. Berkelas ini. Aduh, murah ini murah. 30 juta udah. Enggak ada SNK itu. Enggak. Ya BPKB ada, Om. Ya berapa? Ini aduh gimana ini pasaran 90-an. Ya ini gimana jual mobil enggak ada SNK nih? Jangan. Berapa? Ini nih kita udah nanya nih, pajak plus ada STNK muncul kembali. Itu 14.900. Entar enggak ada STNK. kalau ada STNK-nya plus pajak on itu 14.900. 14.900. Iya. Itu Matic 2016. 18. Oh, 18. Berapa harganya berapa? Udah nih, kita net aja udah 80 udah murah. Buset. Bus, benar Om, murah udah Om. Enggak. Murah udah ini. STNK tadi 14 juta ya. 14.900 ini pasaran 95 sampai 99 juta loh. 60, yang 2018 60 enggak 60 udah pindah mobil itu enggak ada STNK. Jangan, udah 60 mana ada harganya segitu. 2018 ya 60 aja yuk. Oh udah enggak usah, jangan. Serius mana ada om modalnya. Udah jauh om. 60 enggak, jangan om, enggak ada berapa buset om, berapa 2018 iya kan enggak ada STNK-nya. Apa ngaruhnya STNK om? Aduh berapa surat kehilangan ada, surat kehilangan saya bikinin ya. Berapa enggak, pokoknya dia kan udah plus STNK itu kan 14.900. Ih, jual apa adanya aja udah berapa? Iya, maksudnya yuk. Kita kan udah jelasin dulu. Iya. Orang biro jasa ini belum diblokir juga. Heeh. Plat daerah mana tuh? Jakarta. Bogor. Oke, nunggu pemutihan. Pajak tuh. Oh, udah pemutihan sekarang. Iya, pajak 4 kali doang. Iya, berapa? Yuk. Udah 79 udah. Buset. Om, udah murah bener ini. Agak ah. Di bawah 75, Bro. Buset. Enggak di 75. Modalnya udah jauh di atas. Jangan. Modal tinggi. Ini mah biar jadi 72 dah, udah. Jangan. Itu buat STNK. Jangan jauh, Om. Jauh benar. Berapa? Jauh ini. Berapa? Itu udah murah itu bener. Ih, kurangin lagi. Masa 79 dah. 2018 loh, Om. Enggak, coba dicek dulu dah pasarannya. Iya kan itu pelek udah dijual udah dapat cuan tuh. Cuma dapat gope gimana? Nukar ini yang ori. Iya. Setidaknya kan ori kan lebih bagus. Berapa? Aduh, ini gimana? Habisin dah. Udah lagi nih, jangan dinego lagi. Hah? 78 udah, murah. Ih, 75 udah. Wah, jangan. 75. Jangan murah ini. Ntar kayak Renault Kwid loh. Udah enggak apa-apa 75. Ini biar masih pakai Jumatan masih enak. Udah 75 yuk. Jangan. Berapa? Udah 78 itu udah murah. 3.000 lagi yuk 75. Wih, 7. Udah kurangin lagi dah biar jadi dah. Yuk. Udah gini nih. Hah? 77 gope. Udah cakep 76 jadi dah. Udah jangan Om. Udah dah. Jangan. Udah naik lagi 76,5 udah gas lah udah bismillah. Hah? 76,5 gas. 76200 jadi dah. Udah dah. 76200 gua pulang tuh teman-teman. Ini mobil KM rendah ya. Aduh, KM low. Pingsan dah ini. Ini yang baru dulu dah ini dah. Yang mana? Wih, mobil ganteng nih. Jadi pengen nyoba nih. Tes yuk. Tes sambil ya. Tes gimana? Sambil tes. Sambil tes dah. Peleknya ganteng. Ini pelek mahal, Bro. BMW apaan nih? BMW S90 tahun 2008. 320 nih.
Pasarnya gelap nih. Tapi kondisinya gimana nih? Aduh, mobil mah lihat aja tuh, catnya kinclong kan. Aduh, enggak kekunci. Mesin gimana mesin? Mesin bagus, kaki-kaki belakangnya ada bunyi. Heeh. Interior ori. Galeman masih rapi. Mana tuh? Tuh. Lu lihat enggak tuh? Rapi. Ih, galak enggak? Panel kayunya. Galak, Bro, kan? Tuh. Gila. Gila tuh, hah. Adalah robek dikit mah wajar, cuman ini menurut gua nih, ini mobil masih cakep banget. Pajak hidup. Pajak mepet bulan ini. Pajak mepet sekali ya. Berapaan sih pajaknya mobil kayak gini? Pajaknya, aduh lupa ya kita ya. 3 jutaan, 3 4 juta kali. Ini pasaran lumayan nih kalau cek. Wah, di pasaran nih. Ini pego ini orang jual. Iya. Sini berapa cepek? Berapa cepek? Jangan. Beneran. Eh, hey, modalnya udah di atas gimana? Enggak bisa. Iya, berapa? Enggak bisa ini. Berapa? Ini paling kita open sih 135 sih. Waduh. Di bawah 130, Bro. Jangan. Enggak. Berat. 120 dah udah. Woi, jangan. Itu modal aja udah tenggelam, jangan. Enggak, 120 yuk. Jangan. Berapa? Jangan. Enggak bisa. Berapa? Ini nih antik, Bro. Iya, berapa? Tuh, ini F90. Iya, banyak dicari nih. Iya, makanya harganya berapa? Biar langsung laku lagi. Langsung telepon nih. Udahlah, ginilah nih. 128 lah udah. Hah? 128 gas. 125 jadi dah. Jangan, naikin dikit. 125 jadi. Naikin dikit gas sudah. 125 yuk gas. Bismillah 125. Naikin lagi. 125 200 jadi. Udah dah. Janganlah. Udah gini nih. 125 900. Enggak, 125 200 sudah. Buat bensin udah buat subsidi pajak yuk udah. Ini bensin udah ada. Biar langsung jadi. Bensinnya yuk. Ada. Iya, 125 200. Oke, 125 200 bawa pulang teman-teman. Ganteng ya? Ganteng. Mobil udah tinggal pakai ya. Kita dicoba aja dah. Coba aja dah. Bawa montir cek sepuasnya bawa ya. Bawa aja udah. Udah laku tuh Livina. Yang mana? Oh, Livina ini udah laku. Udah. Livina termurah ya. Termurah se-Indonesia. Berapa tuh? Berapa tuh? Lupa ya, 50-an berapa waktu kemarin? 50 jutaan. 50-an lah pokoknya. Livina ya. Mantap. Pajak 4 kali doang. Makanya cepet-cepetan teman-teman. Pas nonton video Om Andre telepon aja nih teman-teman. Iya, langsung booking. Yuk, ke depan langsung booking. Nanti diantar ya. Kemarin ngirim mobil kemana tuh? Ke Pademangan. Pademangan ya. Pokoknya nanti minta diantar aja pokoknya. Iya, jangan ada ongkos, ada ongkos. Nah, kalau ada ongkos boleh gas kita. Ada ongkos ya. Honda City. Ya. Nah, tahun berapa ini? City S-Matic tahun 2013, pajaknya 2 kali. Sudah pajak. Ada sunroof, daleman full MBTEC. Sudah ada sunroof nih mobil, teman-teman. Ganteng. Mau punya mobil mewah, berkelas, murah. STNK ada ini. Ada ini lengkap. Ada STNK. Ini lengkap. Jok ini. Lengkap ini jok. Jok lengkap. Jok lengkap. Gue takut kesini sekarang. Jangan pula jok ini enggak ada. STNK enggak ada. Aib ini kalau mobil begini enggak ada. Pajak berapa kali pajak? Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Ini cuman butuh dipoles sih kita bilang sih. Berapa harga? Di bawah cepek. Ada Om 2000. Pajak 2 kali. Ya, estetik Om. Ya berapa? Berapa? Dari mana harga? Berapa? Dari mana angka cepet di bawah angka cepet? Iya, iya. Dari mana berapa doang, berapa yuk? Aduh. Habisin. Udah nih, 100. 12. Hah? Enggak ah, paling berani sampai cepet dah. Yuk. Huh. Yuk. Biar langsung keluar. Udah cepet. Udahlah, kita jadiin travel aja. Cepet. Ini kayaknya cepet. Mendingan travel nih kayaknya. Ih, enggak cepet-cepet aja. Janganlah. Kagak laku travel kayak ginian. Enggak ada Om ini, Om. Enggak, cepet-cepet. Yuk, cepet. Enggak ada Om, jangan Om. Udah murah. Benar, Om. Enggak. Ini nih udah benar-benar kita coba Om cek dulu harga pasaran ini. Di bawah cepet 10, Bro. Buset. Yuk, di bawah cepet 10. Ini harga pasaran Om 100 135 140 pajak. Pajaknya 2 kali ini. Astaga, pajak 2 kali cuma 7.000. Yuk abisin. Yuk biar aduh, jadi. Misalnya kita di bawah cepet 10 yuk berapa? Jangan. Berapa? Jangan di bawah cepet 10. Berapa kurangin? Berapa? Cepet 11.500 dah. Hah? 11. Udah terakhir cepet 10 dah. Jangan. Udah cepet 10 yuk. Aduh. Yuk, udah dah cepet 10. Bismillah, cepet 10 bawa pulang teman-teman. Tuh, keluar lagi gas teman-teman. Tuh nanti di baris kedua juga Aduh. Ada sama di rumah. Aduh. Vios. Nah, ini Vios. Tahun berapa ini? Vios ini tahun 2013, tipe E-Matic. Overall body enggak ada dandan. Bukan limo butuh. Ya. Bukan asli, limo. Asli. Body tipe mulus? Body mulus, tinggal dicuci. Mesin kayak kaki. Daleman rapi, kaki-kaki enak, AC dingin. Udah enggak ada minus lah ini udah susah. Pajak. Ah, minus pajak. Nah, itu. Berapa kali ini pajaknya? Pajaknya 2024 kali ya? Hah? 4 kali. Wah,
Ya. Tenggelam nih. Tenggelam. Di bawah cepek berarti deh. Berapa berapa? Tangan. Bawah cepek. 80 dah. Yuk. Mana ada om? Ada di sini. 13 om. Pajak 4 kali lebih dari 10 juta loh. Jangan. Ini berapa berapa? Ini ambilannya udah tinggi. Iya berapa berapa? Bener udah. Berat. Berapa? Berat udah. Berapa berapa yuk? Udah paling samain dengan kemarin itu. Berapa berapa? Kemarin itu 99 gope. 95 yuk. Om, enggak bisa benar. 95 95. Modalnya udah di atas. Iya, kurangin lagi jangan, biar udah. Jadi. Jangan, jangan, jangan. Yuk biar keluar yuk. Ini modalnya udah di atas itu benar. Iya, berapa berapa berapa? Aduh, udah murah itu. 96 ya. Jangan, enggak bisa. Udah modalnya 96. Juga di atas itu kita benar. Berapa berapa berapa? Aduh, udah murah ini, Om. Bingung. Hah? Ya. Yuk, yang penting keluar dulu lah. Yuk. 90 ini dah, 90. 90? Ya udah. Jangan. Ya kan 90. Bukan, bentar dulu, belum selesai. Udah 98.500 sudah tuh. Udah bagus sudah harga. Kita ini cuma ambil serpihan nih. Gope lagi dah udah 98 dah. Jangan. Udah kita udah. Cuma ambil serpihan. Udah 98. Gope lagi biar jadi. Om, kita cuma ngambil serpihan-serpihan air kali iya, di situ, Om. 98 yuk. Bismillah insyaallah keluar nih. 98. Gope lagi. Yuk. Yuk, gope lagi. 98 bawa pulang mobil, teman-teman. Oke, udah. Oke, lanjut. Gas sudah bismillah. Starlet mana Starlet? Starlet. Oh iya, Starlet. Lagi dipakai tuh. Lagi dipakai saudara. Mantap. Penting mobil sehat ya. Sehat dong, AC dingin. Kok dikasih Starlet sih? Enggak dikasih Honda City. Tahu dia pengennya mobil. Oh, pengennya tua, mobil bro. Klasik gitu ya. Iya. Tapi mobil enggak mogok itu Starlet. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, bagus mobil. Tahun berapa tuh Starlet tuh? Tahun Starlet kotak tahun 86. Pajaknya 2020. Pajak 2020 iya. 3 kali ya. Iya. Berarti mesin sehat. Mesin sehat. AC hidup enggak? Kaki enak, AC-nya dingin, cuman ya dia kan yang 1000 cc, belum power steering, belum power window. Oke. Okay. Cuman daleman overall rapi banget kita bilang. Rapi mobil ya. Rapi, rapi. Berapa sih? Di bawah 20 kan? Waduh, jangan. Terus sekarang di bawah 20 jangan, yuk. Om, jangan om. Berapa berapa? Jangan om. Udah dipakai soalnya. Udah sedih om itu berapa, ada om. Berapa benar, kemarin? Om. 20 juta pas ya? Iya. Gope lagi yuk. Itu tuh udah murah om. Gope lagi yuk. Om suruh cek dulu dah, suruh orang cari gitu. Nggak iya. Ada udah di 19.5 yuk. Jangan om. Udah murah biar banget om. Hoki nih yang nah, gini lah nih, kalau mau nih saya kurangin 200.000 lah buat diisi bensin. 19.8? Iya. Udah murah om, jangan om. Sebenarnya truk kemarin kan dari 21. Cepet lagi dah 19.7 yuk. 19.7 terus anjay. 19.700 bawa pulang ini. Teman-teman. Ini baru juga. Ini baru. Ini tuker tambah katanya. Tuker tambah. Sama Vios ya. Tuker tambah enggak masalah ya? Iya. Udah cuan, dapat barang lagi. Kita Vios cuan tipis. Oh. Siti tahun berapa ya di Siti? Siti tahun 2004. Okay. IDSI Matic. IDSI Matic. Teman-teman ya. Kalau mau jual mobil hubungin Bang ya, Rizky bisa. Aja nih. Nanti bisa. Pokoknya beli gampang jual gampang insya ya. Insyaallah. Nah, insya itu. Kondisinya gimana nih? Kondisi kaki-kaki depan ada bunyi, daleman masih full orisinil, Matic mesin enak banget nih. Oke. Okay. Masih enak benar. Masih enak mobil ya. Kemarin kita pakai ini ke Cisoka nih. Cisoka Tangerang sana ya, kabupaten. Jauh kan Cisoka kan? Iya. Mogok. Kagak dong. Waduh, kalau mogok kita kagak ada di sekarang ini. Enggak aman ini mobil insyaallah enak. Kamu jok ada ya? Jok ada. Jok yang belakang di bagasi enggak ada. Pajak gimana pajak? Pajaknya dia dua kali. Pajak dua kali. Iya. Tapi STNK ada. STNK ada. STNK ada. Berarti ada. Aman ya? Ada. Aman aman. Berapa harganya berapa? Ini paling kita open di 58.500 loh. Ah, di bawah gocap ya, di bawah. Ini body rapi, Bro. 45 ah. Hah? 45. Yuk. Yuk dari mana? Ke 45 yuk. Model apa ini? Udah 45 yuk. Biar cepat keluar yuk. Jangan, jangan, jangan. Enggak mau. 45. Enggak mau, enggak mau. Yuk. Baik. Kemarin yang 2017 body dandan aja 42.900. Ini berapa? Ini pajak dua kali loh, itu pajak 2017. Berapa 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 berapa? Udah nih. Best price lah udah nih. 57. Gas. Aduh, 57. Ini rapi bodinya benar. Enggak berat. Enggak, ini body rapi beda. Beda cerita. Ini KM 130.000 loh. Paling 50 dah. Jangan. Ini udah. KM 130.000. 130.000. Enggak. Interior ori. Interior rapi. Aduh, ini mobil mah bener dah. Ini biar cepat keluar nih, tambah 1.000 lagi dah. Jangan, 51. Jangan, jangan. 51 udah. Sayang, sayang ini. Enggak 51 yuk. Ini masalahnya modalnya udah tinggi gitu. Berapa berapa berapa? Jangan. Iya, berapa berapa? Jangan udah. Berapa berapa? Ini pingsan ini. Di bawah 55 dah. Yuk. Nah, inilah nih. Kita kasih nih. 54.900. Aduh,
di bawah 55. Jangan Om. Ini biar jadi nih 53,5 dah udah. Jangan. Udah 53,5. Naik lagi naik. 54 udah gas bismillah. 53,5. 54 gas nih. Tengah-tengah 53,7. Udah. Udah bismillah yuk. 53,750. Murah ini, murah loh. Murah banget loh. Tadi dianterin katanya. Loh, cakep loh, Bun. Iya. Eh, anter. Jadi habis dianterin. Jangan dianter mulu. Aduh. Karimun. Wah, ini nih Karimun. Ini Karimun ini kan titipan. Jadi udah enggak bisa kayaknya nih. Tahun berapa sih? Tahun 2014 tipe GL manual, daleman masih full orisinil, minusnya kaki-kaki depannya bunyi. Iya. Bunyinya lumayan. AC dingin. Daleman masih menurut kita masih full orisinil. Insyaallah mobil siap pakai sih. Mau berapa, Bro? Ini dia minta netnya di 59. 59 ya orangnya. Dari dianya itu. Udah. Iya, ya berhubung barang punya orang. Ya, susah 59 kita. Juta datang aja ya. Ya. Yang cocok buat pulang. Ya. Nah, itu teman-teman. Insyaallah. 59. Udah 59. Coba aja datang nanti biar ditelepon dinegoin ya. Ya, benar. Siap, siapa tahu dikasih 50. Jangan mungkin udah. Ya enggak bisa ini orangnya. Tuh di seberang banyak. Ini Siti nih. Ya. Ganteng ini Siti tuh. Siti ini keren. S manual tahun 2010. Manual 2010. Manual. KM berapa nih? KM di 130.000 ya. Pajak? Pajaknya on ini. Bulan pajak hidup. 2024. Ya. 1223 dong. Oh, 12 2023. Ya. Oke. Mesin mobil enggak ada masalah ya. Mobil enggak ada minus sih kita bilang sih. Pajak gimana pajak? Pajak on. Pajak hidup. Pajak on. Pajak hidup. Iya. Oke. Berapa, Bro? Ini nih. Aduh, ini habisin lah langsung. Ya itu udah habisin kemarin. Berapa? Cepet itu udah habis sudah. Aduh, manual berat, Bro. Enggak berat, bener. Ini udah murah bener. Pajak hidup sih ya. Iya. 95, Bro. Buset. Yuk. Janganlah. Dibawa cepet dah udah. Jangan. Dibawa cepet. Video kali ini dibawa cepet biar keluar tuh. Ini modal aja kagak segitu gimana. Yuk, dibawa cepet. Jangan lah udah. Enggak bisa udah ini bener. Berapa? Aduh, ini biar keluar. Ini titipan. Iya, Bro. Ini gimana? Kagak ah. Lu ya. Beneran. Ini berapa? berapa? Paling potong 200.000 udah tuh maksimal udah. 99.800. Dia cuma kasih kita komisi loh itu, Om. 98 dah udah. Mana? Yuk. Udah lah, saya diomelin sama orangnya. Jangan, Om, udah. 98. Enggak bisa, bener. 98. Dia beneran kalau mobil kita pribadi pasti kita ini udah. Berapa? Ini kurangin komisi kita aja dari. Ya udah 99 jadi dah. Jalan. 99 2013 ya. Enggak makan. Om. 99. Udah enggak makan udah jangan. Udah 99. Jangan, Om. 99 yuk. Jangan udah benar. Ih, kita udah kurangin komisi itu, komisi kita benar. Berapa? Udah itu. Udah yuk. 99 gope. Oh, udah bismillah udah. 99 gope udah, bawa gas. Pulang gas, teman-teman. Gas. Pajak on. Mobil ini Livina nih. Livina. Tahun berapa, Bro? Livina ini SP tahun 2013. 2013. Pajaknya on bulan 5 2024. Ya. Mobil daleman masih full orisinil, masih cakep banget ini mobil mah. Matic. Mesin kayak kaki enak. Aduh, ini enggak ada minus nih kita bilang ini mobil bener. Mantap. Ini enggak ada minus bener. Jok baris 3 ada? Utuh. Ada ya. Ntar ditukar sama Datsun lagi joknya. Bisa jadi ya. Sama Datsun nyambil. Pajak gimana pajak? Pajak on panjang, bulan 5 2024. Oke, teman-teman. STNK ada? STNK ada. Pokoknya kalau ngonten di RK harus hati-hati dah. Kan dijelaskan, Om. Oh, dijelaskan. Gak ada tuh. Kita harus diomongin. Harga berapa? Tadi kan kita bilang emang gak ada STNK. Harga berapa nih? 96 kemarin. Enggak. Iya. 93 dah udah. Biar keluar. Yuk 93 yuk. Ini gas. Enggak, ini masalahnya udahlah. Enggak usah lah. Udah 93 yuk. Udah maghrib udah mau maghrib. Ini modalnya udah enggak ada ya, ini. 93. Udah di atas itu, Om, benar. Gua tambah 1000 lagi jadi. Jangan. 94. Jangan, Om. 94. Enggak bisa. Berapa tuh? Enggak bisa udah ini. Ini berapa? Ini aduh, udah mepet sekali benar. Berapa? Udah habisin. Udah potong gopek tadi yang itu udah tadi itu. Udah 95 dah. Jangan. Udah, jangan. 95. Belum bisa. Udah 95. Belum bisa benar. 95 aja. Kalau bisa kita kasih. Benar. 5 gope. Hah. 95 gope tuh udah. Bensin full tank. Wih. Ini suruh full tank lagi. Udah 200 lagi dah, udahlah. 95 300 yuk. Ya udah benar. 95 300 bawa pulang, teman-teman. Mas, kagak laku. Matic nih, Bro. Ganteng ini matic. Nah, ini baru nih. Ini nanti pelaknya dia enggak dapat ini ya katanya. Oh, yang ori. Iya. Kalau orangnya lupa, ya udah kita pakai pelak ini gitu. Patokannya kita pikirnya ini pelaknya gantian aja. Cuan lagi. Oh, enggak. Ini kita justru mau beli pelaknya kemarin, dia enggak kasih. Oke, teman-teman. Nanti
yang ori juga bisa ya? Iya, kata dia tuh antara yang ori atau yang ini. Kalau dia lupa kan ya udah berarti yang ini. Oh iya iya. Tahun berapa ini bro? Ini tahun 2013. 2013. SV manual. SV manual. Ya, pajak on. Kondisi? Kondisi insya Allah bagus. Adalah dandan-dandan dikit, kurang lebih di bawah 1 juta. Oke. Okay. Kaki-kakinya enak, AC-nya dingin. Ya oke sih kita bilang ini. Berapa ini harganya? Sih. Lebih murah dong manual. Lebih murah. Berapa? Ini. 80. Berapa berapa? Mana ada. Ini facelift ini. Berapa berapa? Ini paling ya. Kita kasih di 93 nih. Aduh, di bawah 90, bro. Wah, mana bisa? Ih, gak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Kalau di bawah 90 enggak bisa. 88. Enggak bisa. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada ini benar. Ada. Yang ini enggak ada benar. 88 yuk. Ih, berapa? Jangan. Berapa, jauh. Manual ini, bro. Jauh benar. Manual. Jauh ini benar. Berapa? Udah nih maksimalnya nih paling ya. 91 udah. Enggak. Maksimal enggak. Udah tuh. 89 dah udah. Waduh, di bawah 90 enggak jual ini udah. Hah? Enggak jual. Ya udah 90. Udah 90. Naikin udah. 90. Naikin udah. 90 cepek. 90 gopek udah bismillah. 90 cepek. 90 gopek bismillah. 90 300 sudah. Udah bismillah. 90 300 bawa pulang teman-teman. Model baru 90 300 nih. Doraemon. Hello Kitty. Ini Hello Kitty nih. Mantap mulu. Dicopot kayaknya deh. Iya kayaknya. Ntar copot kita suruh aja ya. Budi ya. Suruh Budi aja. Biar tambah ganteng ya. Iya biar lebih keren. Gitu. Tapi coba deh kita tawarin nih. Ban juga kempes sih sekarang. Ah turun lagi. Kapan ini kempes pula? Avega ini tahun berapa nih? Ini Avega tahun 2008 manual. Pajaknya 2 kali. Hmm? Body kurang lebih dandan 1 juta. Kaki-kaki enak. AC dingin. Daleman kita bilang ini masih kategori rapi. Ini cuma body doang sih ini. Ya. Stiker doang harus dikletek. Iya benar. Kempes bro. Hah? Kempes. Kempes. Ini kalau kelamaan makin kempes. 30 ya. Ini biar keluar yuk. 30 dari mana angkanya ini? Yuk 30. Jangan modalnya aja jauh di atas itu om. Berapa? Kalau misalnya modalnya memang masih bisa kita pasti kasih lah. Berapa? Mana ada 30 om. Ini biar keluar. Aduh. Yuk berapa? Aduh pingsan om. Berapa? Pingsan bener ini. Yuk. Udahlah nih. Kita udah kasihnya nih. Hah. Ini udah benar-benar murah loh. Iya berapa? Pajak 2 kali 37.500. Udah murah banget. Yang ini nih 40 loh om itu. 2007 pajak 4 kali 35. Oh jangan ya. Jangan modal 35. Kemakan udah. Jangan 35 kemakan. Apa adanya kayak gini 35. Jangan. Biarpun mau apa adanya. Berapa kita nih dari awal nih mau 40 lebih loh badan. Berapa 35 bro. Aduh jangan. Yuk. Jangan udah. Berapa itu udah murah om. 37. Iya 37 setengah. 36 dah udah. Udah 36. 36 nih jadi 36. Udah nih 37 udah. Gila udah murah loh, Om. 1000 lagi. Om, coba cari dulu dah nih. Avega 2008 37. Matic ya. Manual. Mana pro matic. Aduh. STNK ada tapi ya. Ada. Semua ini 37 lengkap ya. Lengkap. Udah gopel lagi dah 36 setengah. Yuk. Gas udah mau maghrib yuk. Yuk, udah 36 setengah bawa pulang tuh. Aduh. Pena nih, udah dah. Tahun berapa nih Serena? Serena ini tahun 2009 tipe CT. Ya, Matic. Pajaknya kondisi on panjang bulan 3 2023. Oke, 2024 kali. 2024. Oke, kondisi. Dalaman masih full orisinil, kaki-kaki enak, AC dingin, menurut kita mesin juga masih bagus. Mesin bagus ya? Bagus insya Allah. CT? CT. Catnya pun juga masih bagus, cuman butuh dicuci. Poles, dipoles. Cuci di bawah 80 lah. Oh jangan. Yuk, di bawah 80. Udah di bawah 80. Iya memang di bawah 80. Iya di bawah 80. Memang benar. Berapa? 70? Iya 70. Lemes om. Gas bro, 70 yuk. Mana bisa? Ih bisa biar keluar. Jauh gak bisa om. Gak bisa benar. Biar keluar. Udah nih gini nih. 79 dah. Enggak. Kurangin lagi, bro. Jangan. Yuk, biar jadi. Udah murah. Kirim kurangin lagi. Udah murah benar. Kurangin lagi. Benar-benar udah murah banget. 77 setengah. Jangan, jauh. 1500. Jauh, kali. Om, jauh. Yuk. Jauh. 77 setengah. Jauh banget. Yuk. Itu udah di bawah modal kita. Benar. Ya udah 1000 lagi dah. 78. 78 setengah. 78 pas. 78 setengah. Oke. 78. 78 setengah gas. 78 bawa pulang. 78 setengah gas sudah. 78 200 jadi. Sip, 78 200 bawa pulang teman-teman. Aduh. Di rumah ada mobil apa, bro? Ada mobil Mazda 2R tahun 2010. Ya. Matic berarti. Matic. Warna
warna putih. Warna putih. Dan body kurang lebih 1 juta, kaki-kakinya ada bunyi sedikit. Oke. Terus daleman udah MBTEC ya, cuma warna pink kayaknya kak, bekas cewek deh itu. Interior warna pink. Iya. Cuma plafon pajak super panjang. Pajak panjang. Bulan 4 apa bulan 3 gitu 2024. Ya. STNK ada. Ada semua lengkap. Harga berapa harga? Pokoknya yang PR-nya ini mountingnya juga mesti diganti. Mounting. Okay. Terus kaki-kaki terus yeah. Sama apa tadi ya? Dandan body kurang lebih 1 juta lah. AC dingin, AC dingin. Enak. Harga berapa berarti? Ini kita open di 89 sih. 89 pajak hidup sih. Pajak hidup. Tapi ini plat R ya. Oh, plat Cilacap. R Cilacap ya. Pajenang situ. Di bawah 80, Bro. Wah, aduh jauh amat. Buat spare engine mounting kayak jangan kaki. Jauh, Om, jauh. Berapa? Paling kita kasih di 85 deh. Udah 80 dah biar. Woy, jangan. Udah 80. Jangan. Udah 80 yuk, murahan. Biar keluar yuk 80. Enggak ada, Om. Mana ada di sini 80 ya? Mana ada, lanjut, Om. Lanjut ya 80. Mazda 2R 2010. Matic. Bukan manual ini, R loh. Lo kurangin tuh buat engine mounting tuh. Engine mounting 1000 tuh. Ya udah potong lah udah dari situ. Berapa? 82 dah, udah. 82,5 udah. Enggak, 82. Udah, 82 bawa pulang teman-teman warna putih. Murah itu, murah. Pajak hidup ya. Pajak hidup, murah banget itu. Kan? Itu kalau dibeli sama orang Cilacap cuan itu. Aduh. 82. Terus ada mobil apa lagi di rumah? Ada lagi mobil Pajero Dakar. Pajero Dakar. Pajero Dakar tahun 2014 VGT. Ya. Pajaknya bulan 1 2023. Oke. Mobil enggak ada minus sih kita. Mobil enggak ada minus. Mobil enak. Berapa sekarang harganya? 200 berapa tuh? Kemarin 271 sih udah net di semua. Hah? Udah dari pingsan udah harganya. Di bawah 270 atuh. Merosot mulu kayaknya harganya. Berapa? Merosot terus. Biar laku. Vios kuning juga keluar tuh. Jangan, udah itu sambil pakai soalnya. 268 mah keluar. Waduh, pasti. Jangan. Udah jangan, deh, 268. Jangan. Di bawah 270 enggak kita jual. Kan itu. Udah kemarin 269 terakhir mana, tuh. Mana enggak ada? Iya 269. Enggak ada, Om. Enggak 269. Iya, enggak ada. Enggak ada segitu, Om. Berapa? Di bawah 270 enggak jual itu. Berapa? Bener. Ini kayak jual mobil itu kan. Gimana mau dah? Mending jual Espas ya. Iya, mendingan jual Espas kayaknya. Aduh. Berapa? Udah, paling ini 270 dan net ada bismillah udah enggak apa-apa. 2000 lagi dah. Jangan. 268 jangan, yuk. Jangan. Lah udah, kita pakai dulu aja itu sayang, Om. Ya udah, 1000 lagi. Jangan itu 269. Udah. 9. Jangan. Ini jual mobil gope lagi. Enggak, jangan. Gope lagi. Jangan, Om. Itu mobil Pajero udah serasa mobil jualan mobil apa ya? Parah bener, Om. 269 gope. Bismillah. 269 gope. Biar cepat lah. Piset. Waduh, piset. Mobil mewah taman berkelas loh, bingung kita. Taman berkelas. Joknya hilang kali. Kagak ada ini. Aduh, bisa buka enggak nih? Enggak kunci ya. STNK ada. STNK ada semua ini lengkap. Ada semua tuh. Pajak 3 kali. Ye. Minus dandan body poles doang kita bilang. Berarti di harga berapa? Agak ini modal yang kemarin Om tawar itu tuh udah, aduh bisa saya guling-gulingan harganya tuh, udah. Maghrib tuh berapa abisin? Ini udah nih udah net itu 60. Hah? Pajak 3 kali. Udah 58 ada. Ada jangan 58. Rugi Om, rugi. 58. Rugi. Bener. Rugi. Di tengah-tengah 59. Jadi jangan. 59. Rugi bener. 59. Jangan Om. Berapa? Masih pingsan ini harganya. Berapa? Udah net itu 60 itu. 59 gope udah. 59 gope lanjut. Yuk maghrib. Avega. Avega ini titipan ini yang kompan. Berapa harga? 40 juta net. Ya. Tahun 2007, kaki-kakinya enak, AC dingin, dalaman masih full orisinil, pajaknya 4 kali. Oke, nanti japri aja ya. Ini body udah lebih cakep nih. Soluna GLI. Soluna. Ini tahun 2000. Ya. Plat Bali, kaki-kaki enak, AC dingin, ini sih nggak ada minus sih kita bilang sih. Harganya? Mobil pajak juga on. Harganya ini kita udah net aja lah nih. 36 juta. 36 juta. Ya. 36 juta. Kemarin? Iya, 33. Wah, 33. Enggak, 33. Mana ada? Berapa? Gak ada, Om. Ini 35 dah. 35. Nah, satu lagi nih Perosa nih. Aduh. Berapa nih? Pingsan. Apa nih? Perosa tahun 95 tipe special edition. Ya. Kaki-kaki enak, AC dingin, udah enggak ada minus nih kita bilang sih juga. Pajak on juga bulan 12.
39. Oh, jangan. Ih, 39. Jangan, 39. Berapa? Udah 40 udah net udah. Ih, 1000 lagi. Jangan, ini jadikan diabadikan aja di sini udah. Ih. Jangan, Om, bener. Mau jadi museum nih. Museum aja udah. Gopek lagi. Soalnya sambil dipakai aja lah di 39 gopek. Buat kita offroad di jalan ini. 39 gopek dah. Enggak, udah, Om. Ini udah murah. 39.800. Jangan. 200 udah. 39.800 bawa pulang teman-teman. Wuling Almas lagi tuh. Oh iya, tahun berapa tuh? Wuling Almas satu lagi tahun 2019. Tipe yang tertinggi. Pajaknya on bulan 9 2023. Oke. Okay. KM di 40.000, full set, kunci 2, mobil enggak ada minus sih kita bilang. 200 sih. Berapa harganya? Harganya itu kita net aja deh. 215 net. 212. Jangan. 212. 213 lah, 213. 212.000 lagi. Udah, 1000 lagi, 212 bawa pulang teman-teman. Ada lagi nih. Apa? Tapi kita cuma infokan aja. Apa? Nanti bakal ada mobil masuk itu Camry tipe V tahun 2007. 70 pajaknya, juta katanya. Ya, pajak 2021 warna hitam. Ya, harga? Harganya sih memang agak tinggi sih kayaknya. Tadi japri aja kali ya. Ya, harganya okay. Kurang lebih pokoknya 93 jutaan nego. Terus ada apa lagi? Terus ada lagi mobil Serena CT lagi, warna okay. Silver tapi platnya okay. Plat Solo AD. Harga? Harga pajak panjang ini. Iya. Pajak panjang, harganya ini kita open di 75 juta. 75 juta. Nanti ya. Teman-teman japri aja, ya. Main langsung aja ke sini. Nanti betul. Kalau teman-teman ada mobil yang cocok, tawar lagi aja. Tawar lagi aja. Oke, thank you banget, okay, bro. Siap, sehatan, sukses selalu. Okay, sukses, mudah-mudahan STNK-nya cepat ketemu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.